karena memilih saya bersama-sama menyertai, walaupun saya bukan seorang doktor, tetapi keprihatinan itu menyebabkan saya terpanggil untuk bersama-sama membicarakan soal akta agensi Iktidadah Kebangsaan 2004. Datuk Seri Speaker, definisi maksud pindaan ini hendak dilakukan adalah bermaksud kekhawatiran dalam segi keseluruhan rakyat Malaysia ini berkenaan dengan kemudaratan dadah ini. Walaupun pendapat para doktor mengatakan bahawa dalam segi perubatan itu dadah amat diperlukan, dan persoalan ialah penyalahgunaan dadah itu menjadi isu pokok yang menjadi igawan mimpi buruk kepada rakyat Malaysia. Definisi maksud iktidadah ini membenci dadah secara total, kerana ini akan mencerminkan masa depan generasi akan datang. Dan ini bermaksud bahawa kesungguhan kerajaan untuk memastikan penguatkuasaan yang dipastikan dapat mengawal selia penagih-penagih dadah ini, supaya mereka ini tidak berterusan menjadi penagih dan tidak disalahgunakan dadah. Sebab itu penguatkuasaan itu diperlukan amat sangat dan amat malang bagi kita, kerana walaupun ianya sudah berlarutan puluhan tahun sejak merdeka, menjadi satu perkara yang pokok dibicarakan di mana-mana kita berada. Dan ini adalah mengakibatkan ketakutan keseluruhan generasi-generasi yang akan mendatang dalam penyalahgunaan dadah ini. Peranan yang dimainkan dalam pindaan yang dibuat pada kali ini ialah mendorong kepada pindaan yang dimaksudkan dengan Atapolis 19, Atapolis yang dimasukkan dengan 1967. Begitu juga dengan Akta Penjara 1995 yang menjadikan pendetur utama dalam pindaan ini yang dibuat. Peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi itu amat penting, yang terlibat secara langsung maupun tidak secara langsung. Sebagai contohnya, kedapatan saya kurang melihat di antara reformas yang nak dibuat oleh kerajaan seperti memaklumkan dengan berterusan dalam keadaan serius, seperti di media-media, di media elektronik sebagai contoh. Tidak ketabatan, kesungguhan membuatkan penyalahgunaan dadah itu menjadi isu pokok yang harus kita perangi habis-habisan. Dan kebanyakan daripada iklan-iklan yang kita lihat tak sampai pun dalam sekitar 2 atau 1% yang dipergunakan oleh media-media penting utama perdana ini, yang memberikan kesan nasihat atau akibatnya penguatkuasaan, dan termasuk peranan dan juga masyarakat harus diberikan keutamaan dan inisiatif yang boleh ditawarkan untuk menjamin peredaran dadah ini tidak menjadi soal pokok yang boleh dipersendakan. Dan kesungguhan ini tidak kedapatan berterusan. Sebab itu saranan saya, seperti mana yang disarankan oleh Bagan Serai itu, saya nampak ianya sungguh positif kalau diambil peranan penting dalam memastikan setiap agensi itu termasuk penerangan memaklumkan sekurang-kurangnya 10% daripada keseluruhan waktu siaran mereka habis ayat ni baru Kuala Selangor boleh sambung daripada kewalangan. Boleh kita berikan ianya sebagai satu keutamaan, sekurang-kurangnya 10% waktu itu akan memberikan kesan kesedaran kepada umat rakyat Malaysia ini, atas kesedaran betapa amat jijiknya penyalahgunaan dadah ini dan kesannya kepada rakyat keseluruhan, terutama sekalian anak muda yang akan menghadapi masa depan mereka. Ya, Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya kagum di atas kelajuan momentum Yang Berhormat Kuala Selangor memperjuangkan untuk mengatasi masalah dadah dalam perhujahan pada tengah hari ini. Saya nak tanya Yang Berhormat Kuala Selangor, sebagai timbalan Presiden MTUC, baru-baru ini pemangku Presiden MTUC, baru-baru ini saya didatangkan oleh sekumpulan JC muda daripada MTC. Mereka melahirkan perasaan kebimbangan mereka terhadap isu dadah di kalangan pekerja-pekerja, khususnya dalam konteks kilang-kilang. Sebagaimana yang tadi yang Berhormat sebut sebentar tadi tentang kempen-kempen kesedaran,
Sejauh manakah Yang Berhormat selaku pemangku presiden menggerakkan kempen-kempen kesedaran anti dadah terutamanya di kalangan ya, ahli-ahli MTC bahkan JC muda di MTC sendiri? Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Kuala Selangor kerana mengutarakan isu ini. Saya seingat saya sekitar tahun 1987 waktu itu perkembangan dadah itu agak bermula aktifnya, saya pernah mengadakan motivasi pada pekerja yang terlibat secara positif dadah, antaranya 22 orang di Glen Mary Golf Club. Dalam pada selepas berbuat motivasi itu, hasilnya ialah 21 negatif dadah dan hanya seorang tidak dapat diselamatkan. Dalam konteks ini, saya akui bahawa peranan semua pihak kena dimainkan. MTUC menentang keras persalahgunaan dadah ini tanpa berkompromi, dan kalau mereka didapati bersalah, dihukum secara tertib. Maksudnya diberikan motivasi, diberikan kesedaran, termasuk pergi ke pusat serenting. Begitu juga peranan yang boleh dimainkan bersama oleh pihak MEF. MEF ini mewakili majikan. Employer Federation ini perlu memberikan laluan kepada permotivasi ini untuk memastikan mereka yang dikenal pasti positif. Sebab itu saya galakkan kepada seluruh syarikat-syarikat adakan urine test berskala 6 bulan sekali atau setahun sekali untuk mereka pastikan dalam keadaan kesihatan fizikal mereka itu sihat dan tidak ada anasir-anasir negatif seperti dadah yang amat digeruni ini. Sebab itu saya menjambut soalan tadi dengan mengatakan jelas Kuala Selangor bahawa kita MTC tidak pernah berkompromi, dan kita galakkan setiap perjanjian bersama untuk pengetahuan Kuala Selangor diwajibkan meletakkan kesihatan itu dalam konteks perjanjian bersama yang perlu dihormati tanpa dilanggari, dan ini menjadi prawajib kepada semua perjanjian bersama untuk memastikan kesihatan pekerja itu dalam keadaan yang negatif, dan kita tidak ada konteks untuk bersekongkol dengan mereka yang melakukan perkara yang amat menjijikkan itu. Dan saya sebagai pembangku presiden MTUC menggalakkan seluruh warga majlis majikan-majikan untuk sama-sama memastikan setiap perjanjian dan mengadakan ujian untuk memastikan tiap-tiap tahun pekerja mereka terpinggir atau terhakis dengan persoalan dadah. Terima kasih Kuala Selangor. Soalan atas soalan itu. Yang ketiganya, peranan tadi tak habis lagi TV dan media elektronik, media masa ni. Saya ingin menyeru kepada Kementerian Penerangan seperti mana yang dimaklumkan oleh Bukit Gantang tadi, peranan semua agensi, dan saya nak melihat dan saya nak tengok setiap peranan dimainkan termasuk TV1, TV2, TV3, TV7, TV9, segala-gala TV memastikan mereka berperanan untuk menyedarkan dalam memberikan seperti mana yang Bagan Serai cakap, hukuman secara jelas bahawa peranan dadah ini atau penyalahgunaan dadah ini amat-amat berat, dan kerajaan tidak boleh berkompromi walaupun sedikit. Dan tidak kira siapa mereka, asal darjat mana mereka datang, kalau mereka terlibat secara langsung, wajib mereka dihukum. Dan ini akan mendorong kepada penyelesaian insya Allah dalam isu anti dadah yang kita rasa bahawa penyalahgunaan ini amat kritikal waktu ini, termasuk di desa-desa yang di pinggiran. Yang ketiganya, peranan polis. Sebab itu pindaan ini dibuat dalam akta polis dan akta penjara. Seperti mana yang saya putih beritahu tadi, peranan-peranan dalam segi perkampungan yang jauh daripada pekat pun mendapat supply daripada dadah ini. Mengapa jadi begitu? Jadi Dato' Sri Speaker, jelas dalam konteks ini saya melihat peranan polis amat penting, iaitu memastikan polis bertanggungjawab dan prihatin serta takut dan tanggungjawab digalas dengan amanah dan mempunyai nilai integriti yang tinggi. Tetapi dalam masa yang sama, saya melihat peranan polis itu tidak seimbang. Baru-baru ini saya seorang pegawai di SPAR, namanya tak mahu disebut, sebab datang ku kata jangan sebut nama, dan ini
termasuk rakan-rakannya lain, dia kata tak elok sebut nama. Okey, saya tak sebut nama. Saya nak telefon mendapat maklumat. Empat kali saya telefon. Pertama nak sembahyang, kedua mesyuarat, I will call you back sir. Ketiga tak jawab, keempat tak jawab. Saya hanya memerlukan maklumat, tetapi dia enggan menyahut panggilan saya. Dan ini menunjukkan bahawa pertanggungjawaban anggota polis itu sebenarnya mesti berada di tahap maksimum. Dan atas itu, saya juga ingin menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mereka pejabat-pejabat anggota polis ini dinilai semula pergajian mereka. Kalau gaji itu kecil, boleh mendorong berbagai-bagai. Dan saya terkejut bila OCPD gaji mereka N48 N52 paling tinggi maksimum sebagai OCPD. Dato' Sri Speaker, cuba Dato' Sri Speaker bayangkan sedang waktu pukul 1 saya diminta berhenti sementara. Yang Wan, ahli parlimen dulu pun N48 juga. Ya, kita telah dinaikkan Jusabi. Syukur Alhamdulillah atas teguran ini. Waktu yang sama saya nak rayu dan saya nak sarankan Menteri Dalam Negeri sementara saya berehat 1 jam sekarang ini. Dato' Speaker, cuba saya duduk. Ya, jumpa kasih. Bung petang ya, Mas. Alhamdulillah, Dewan ditangguhkan hingga jam 2:30 petang ini.